Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sobat mancing dimanapun berada. Seperti biasa, kali ini saya akan berbagi racikan umpan ikan mas lagi ya. Umpan mas ikan mas murah, simple ya sobat. Bantu channel ini agar berkembang dengan cara like, komen, dan juga subscribe ya sobat. Yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yuk kita langsung ke bahan banyak saja sobat. Yang pertama kita punya serelak rasa kacang hijau ya sobat ya. Yang berikutnya ada santan kara, dan ini ada deho 2 sendok makan ya sobat. Dan ada quinoa juga, dan yang terakhir ada kroto ya sobat. Kalau kroto bebas ya sobat ya, lebih banyak lebih bagus. Tonton dan simak videonya, jangan disakip agar tidak gagal paham dalam cara meraciknya ya sobat. Ini kita ada deho 2 sendok makan ya sobat ya. Dan bajang selanjutnya kita punya santan kara ya sobat ya. Kita masukkan semua satu bungkus ya. Kalau mereknya bebas ya sobat ya, penting santan instan saja sobat. Umpan ini untuk mancing siang ataupun mancing malam oke ya sobat ya. Baik indukan ataupun ikan rame, hujan, panas juga siap ya. Oke. Ini saya punya esennya sobat, kita karena mau main lomba kita gunakan esen produknya Bang Philip Ngetrik ya sobat ya, esen gebel si bujang namanya sobat ya. Kita pakai 7 tetes dulu ya sobat ya, nanti tes aromanya seperti apa, kalau kira-kira masuk goreng kita tambahkan lagi. Kita cek aroma dulu sobat ya, ini kayaknya kurang sobat. Kita tambahkan 3 tetes lagi saja sobat ya esennya. Bagian selanjutnya kita masukkan serelak rasa kacang hijau semua ya, satu bungkus ya sobat ya. Dan untuk pengerasnya kita gunakan quinoa super quinoa ya, yang tawar ya sobat ya, jangan yang ada aromanya sobat. Kita masukkan secukupnya saja sobat, teksturnya sesuai kesukaan sobat semua saja. Oke sobat, saya rasa kalisnya sudah sesuai ya, sesuai kesukaan saya. Oke sobat, yang terakhir kita punya kroto ya. Saya itu saya beli 5.000 saja sobat. Untuk pemain kroto lebih banyak lebih bagus ya sobat.
Oke sobat, umpan sudah siap ya sobat. Yuk kita langsung mancing saja sobat. Kita langsung tes dan kita buktikan ya sobat. Kali ini saya akan mancing pakai lomba 100.000 saja sobat ya. Main 2 jam. Mudah-mudahan ikannya makanin ya sobat ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.